tinggi bersama saya Darlung Gaming. Jadi pada video kali ini kita bermain Roblox lagi. Nah, kali itu saya lagi berada di terminal bus, di mana tujuan kita kali ini ingin menjadi supir bus tentunya. Nah, kita akan pilih salah satu jenis bus ya, karena di sini banyak sekali guys pilihannya. Kita bakalan coba jalan-jalan menggunakan salah satu bus tersebut keliling tempat ini. Ya udahlah, sebelum lanjut seperti biasa dipencet dulu tombol like dan subscribe-nya. Ayo naik sini bus pariwisata kecepatan tinggi. Tujuan kemanapun pasti diantar dengan selamat dan harganya pasti murah. Tan Gaming, Nabila Gaming teriak-teriak. Woi, hari gini masih teriak-teriak cari penumpang. Sekarang tuh zaman udah canggih. Sekarang kan udah ada tiket. Gimana sih? Loh, ya suka-suka kami lah. Kami yang punya bus. Lagian, kalau nyari penumpang di terminal secara langsung itu tuh lebih seru. Gimana, tertarik naik bus kami? Siapa yang mau naik bus kalian? Justru di sini saya ingin menjadi supir bus juga. Nah, ini kita bersaing nih. Saya akan tunjukkan kalau saya di sini menjadi supir bus terbaik. Oh, gitu. Malah nantangin siapa supir bus terbaik. Oke, gimana setelah cari penumpang kita balapan aja. Kita buktiin siapa supir terbaik di sini. Yang nama pembuktian supir terbaik itu bukan balapan. Yang ada itu mencelakakan keselamatan penumpang. Yang namanya terbaik tuh tergantung kerapihan cara membawa bus gitu. Gimana sih? Sepertinya saingan supir bus nambah lagi nih. Tapi walau bagaimanapun, saya tetap yang terbaik di tempat ini. Wah, Darlung pun juga jadi supir bus di sini. Wah, wah, wah. Tapi bentar dulu. Ngaku-ngaku terbaik segala. Nah, yang namanya terbaik tuh dinilai sama orang, bukan nilai diri sendiri. Emang yang membuat Wah Darlung terbaik di sini apaan coba? Yang membuat saya jadi supir terbaik, ya tentu skill mengemudi saya. Terus mobil yang saya bawa ini super keren, bersih, wangi, dan rapi. Iya sih, mobilnya super keren, bersih kelihatannya tuh. Tapi yang saya ragukan itu skill mengemudinya. Beneran jago nggak? Gimana kalau kita konvoi bus aja? Saya pengen lihat nih skill mengemudinya, ha? Oke. Ayo kita berangkat. Udah dari tadi saya tungguin. Tapi ngomong-ngomong, bis kamu mana? Iya ya, saya belum pilih bis rupanya. Sebentar. Wah, ini kita pilih bis dulu guys. Nah, di sini tuh banyak banget jenisnya ya. Kita pilih bis apa nih? Gimana kalau kita pilih JB3 Alphayet nih ya, Angel Heart. Wih, oke kita lihat. Gila nih. Keren nih supir busnya. Busnya nih. Tuh. Wah. Oh, bisa dibuka pintunya nih. Tuh, bisa dibuka pintunya. Wah, kita lihat dulu guys, dalamnya gimana nih. Wih, keren banget detailnya ya tuh. Wow, di sana di belakang tuh kayaknya ada toiletnya tuh. Wow, keren. Oke, ayo. Tut. Ah, ini nih, masa tuh supir terbaik kayak gini, hah? Makanya, dari supir bus, ini nih emang kayak gini daya saingnya kuat. Daya saing. Dadah, jangan diserempet bus baru saya. Ya udah, nih saya pengen lihat kalian duluan lah. Nih saya ngikutin dari belakang. Oh, kami yang duluan, oke. Ya, kita lihat nih beneran terbaik gak? Buset, langsung ngeluarin telolet. Oke, kita coba tes klakson dulu. Ya ampun. Norak. Norak emang bis begini. Oh, kita kan ini ngetes klakson dulu. Ini super bus baru tuh yang kayak gitu tuh. Jangan ini saya pengen lihat. Woi, jangan ngebut-ngebut, santai dulu. Ya ampun. Santuy dulu. Itu siapa tuh yang bus ungu sama bus biru tuh rusuh-rusuh banget. Ngejar setorannya. Oke. Ayo, melaju. Nah, ini kecepatan tol demi keselamatan penumpang. Kita maksimalnya di 120 sampai 140 gitulah ya. Nah. Iya, kalau di tol kan nggak apa-apa segitu. Oke, buset. Konvoy bus nih. Tuh lihat. Dari kerapian aja udah ugal-ugalan tuh yang depan. Ini cara bus profesional ini, supir. Supir profesional. Tuh, naik ke atas. Iyalah. Boleh. Kita agak gas dikit guys supaya nanjak.
gila konvoy bus kita. Oke, ini kalau di zoom bisa nggak ya? Oh bisa. Wih, keren. Gokil. Di zoom nih, wih. Hebat ya. Wah. Tapi enggak lah, lebih enak pakai kamera ini luar. Nanti kita gimana? Gimana? Supir terbaik begini gimana nih? Ya ilah. Nyangkut. Gimana caranya tuh bus bisa parkur? Gara-gara di zoom out, dasar sesat. Sesat kamu, enggak profesional. Udah, kita tungguin. Ya elah, makin parah busnya. Kenapa bisa jadi begini posisinya? Tidak, bosku yang menang. Udah diskualifikasi. Udah. Jadi penumpang saya aja sini. Penumpang? Ayo sini. Bosan, ongkosnya aja bilang murah-murah. Rupanya kualitasnya gak bagus. Iya nih, ya ampun. Dasar memang. Maju, jalan. Ya udah. Jangan lupa pakai sabuk pengaman. Iya. Nah, jadi penumpang dia, guys. Aku tinggal, ya ampun. Ya iyalah, ntar nanti dievakuasi tuh busnya. Oke, let's go. Nah, ini kita bakalan coba keliling mana nih jalannya nih. Maju aja terus. Kayak ngelingkar gitu ya? Ya. Oke, ini kita sudah turun tol ya. Turun. Let's go. Pelan-pelan. Kalau di turunan nih kita jaga rem ya. Bus ungu. Wah, gokil lah bila kami. Brutal deh. Oke. Di sebelah kanan ada rest area nih. Ada masjidnya ya, tuh. Wah, enggak tahu nih rest area kilometer berapa ini. Maju terus. Maju terus. Woi, tungguin. Wah. Tinggal. Nah, ini lambat ini mah. Ya, ini kan keselamatan penumpang nih. Ya udah nih, saya tambah kecepatannya jadi 120 lah nih. Tuh. Ya, maju. Let's go. Widih, enak pakai kamera dalam kayaknya nih. Seh. Gokil, kayak jadi supir bus beneran kita nih ya. Tuh. Oke, kita kejar mereka lah. Tambah lagi kecepatan 140. Kejar! Jangan rusuh. Kenapa? Gundukan? Apaan tuh? Gelombang, bergelombang. Oh, jembatan guys. Let's go, ini apa? Sungai. Oh, sungai. Waduh. Aduh. Wah, ini saya nggak lihat tadi tuh. Nah, dikurangin ini jadi B nilainya. Kok B sih nilainya? Oke, pelan-pelan di sini ada gelombang jalan. Pelan-pelan, rem. Let's go. Nah, kayak gini langsung melaju aja. Maju. Janganlah terbang penumpang di belakang. Justru seru kayak gitu. Woi, ini apa nih? Ada dua jalan. Sebelah kiri puncak. Disaung sama puncak. Kiri sini. Oke, ini kita bakalan coba belok ke puncak dulu ya sebelum kita lurus. Nah, oke, kita lihat. Ya, bus ungu nyangkut. Gimana ya, tuh? Nyangkut. Aduh, dipaksa busnya. Rusak. Rusak itu. Sama bus merah juga. Bisa. Oke, bus merah. Terbaik nih. Oke, supir terbaik ya katanya ya. Ya ampun, supir bus yang warna ungu pun si Nabila Gaming menyerah dia ya. Kita naik ke bus ini cepetan aja naik. Jadi penumpang ada dua penumpang saya dah. Telolet. Enggak benar nih udah diskualifikasi katanya terbaik. Nih, let's go. Pelan-pelan. Ini caranya tuh. Masa lewat situ aja enggak bisa? Oke, bus merah mana? Ini di depan. Oke, let's go. Sabar ya. Nah, ini kita agak-agak sedikit tanjakan. Let's go. Woohoo. Wih, kita masuk tol apa nih? Tulisannya ini, tuh. Iya, ini. Tol Cisaung. Oh ya, kita kan ke puncak ya? Puncak. Iya, mau ke puncak. Let's go. Ayo, naik. Ayo, let's go. Puncak ya. Mana puncaknya? Bukan puncak ini mah. Rata begini. No. Ya ampun. Siapa tahu udah seneng ini rata rupanya, guys. Ditipu. Aduh, balik lagi kita nih. Ayo, balik lagi. Ya udah nih biar saya duluan ya. Nih. Ya. Ayo. Supaya yang bus merah ngikut nih, Wak Darlung nih. Oke. Terus kita mau ke mana tadi? Oh, kalau kiri balik lagi ya. Berarti kita ke sini lagi nih. Oh, gas. Neng.
Ngeng. Waduh. Hebat nih saya jadi super bus ya. Oke, pelan-pelan. Pelan-pelan. Tenang. Rapi saya nih tuh. Aduh, udah main mulai nih. Nih. Tuh, enggak ada anti-anti nyangkut tuh. Tuh. Ya, bus merah gimana tuh? Hah? Bisa enggak tuh? Nyangkut, nyerah. Nyerah juga. Yes. Wadar lung yang aku terbaik ya, rupanya begitu. Dahlah, ayo sini naik jadi 3 penumpang saya nih. Oke, let's go. Nyalain dulu enggak sih telolednya? Telolet. Iya. Let's go. Risik. Ayo, kita bakalan coba menuju rute selanjutnya ya. Ya. Oke, keluar gerbang tol Sabalong. Daerah mana ini Sabalong nih? Sabalong, Bang. Daerah ini ya, Pulau Jawa kali ya, gitu. Enggak tahu juga ya, guys. Kalian yang tahu tulis di kolom komentar ya. Ini kita kiri, kanan. Kanan aja lah. Okay. Kanan. Takutnya kiri balik lagi tuh. Muter gitu kan. Kiri kanan sawah. Wah. Kampung Wakdarlung gitu. Bukan. Oh, bukannya kirain gitu kan tiap tempat Kampung Wakdarlung gitu. Iya, rumahnya lagi. Kampung ada Kampung Wakdarlung sih. Iya, siapa tahu gitu kan. Bukan, gua enggak tahu ini. Enggak tahu ya. Oke, di sini ada tempat rest area lagi gitu ya. Oh, apa nih? Hampir lagi. Apa tuh? Pantai Utara. Wah. Pantura, ini Pantura. Oh, Pantura gitu ya. Oke, let's go. Parkirnya mana? Oh, nih gini. Tengahnya aja nih. Parkirnya ya. Nih, para supir bus yang aku ngaku terbaik gini nih cara beloknya nih. Tuh, tutorial. Nah, itu caranya. Oke, kita parkirin dulu mundur ya. Wah, akhirnya kita mencapai tempat wisata pertama kita ya. Nah, turun. Turun. Let's go. Hey. Busnya sampai oleng gitu. Welcome to Pantai Utara, buset. Eh, langsung renang bila gaming. Wey, seger nih. Nggak tahan lagi ya. Gokil. Pokoknya pantai utaranya begini, guys. Tuh, seperti inilah. Yuk, kita lanjut lagi perjalanan kita. Oke, di sini kita lanjut lagi. Nah, ini nggak tahu nih kemana nih, lurus lagi nih. Wah, ini kayaknya sudah masuk perkampungan banget nih ya. Mudik. Dan di sana ada bus juga. Kita lihat nih, bus apa nih merah nih, keren nih. Wah, kecelakaan bus rupanya. Tuh lihat nih, ini nih akibatnya nih kalau ugal-ugalan ya. Contohnya kayak kalian tadi. Nah. Itu. Nah, iya tuh. Ya, jalan buntu. Ya elah. Aduh, ya udah kita putar balik ya. Karena di sana tadi saya melihat tempat sesuatu gitu, jalan lagi sana ya. Kita putar balik sini. Dan di sebelah sini saya melihat jalan sepertinya menuju perkampungan nih, jalan kecil nih sebelah kiri nih. Belok. Kita belok ya. Apa tuh tulisannya tuh? Villa 11. Oh, villa. Mampir villa kita. Let's go. Bede. Wih. Jalannya sempit ini mah. Aduh. Tenang, saya ini supir profesional ya, jangan meragukan saya ya. Yeah. Nah, ini saya pakai zoom in lah nih. Nih, saking profesionalnya nih. Pakai kamera dalam saya nih. Coba. Let's go. Yuhu. Oke, tanjakan. Let's go. Nah. Tenang. Tuh, naik kan? Tenang. Gila. Hebat saya nih. Hihi. Mana ini atas sini? Oke, let's go. Tuh jago saya, guys. Sampai gitu ya? Belum. Oh iya, sampai. Dan oh iya, parkir sana, sabar. Lah ini kok enggak naik busnya? Nah. Ayo lo. Tenang. Ini saya pakai teknik pelan ini. Oke. Woi, naiklah bus. Enggak. Sabar, belok. Iya. Tipis banget, mati hampir masuk, guys. Oke. Ini apa ya? Villa kan?
Villa. Wah, ini baru punya Wak nih satu nih. Tipu-tipu jelas. Oh, Villa guys, let's go. Mampir dulu istirahat kita. Oke, kita mampir ke Villa 11 namanya ya. Wow, di atas ini gunung. Makannya ini. Ya ampun. Bukan bebek, ini ayam. Ayam. Wah, ini kita awal-awal sudah disugi sama ayam, guys. Terus di sebelah sini, kenapa ada tenda di sini? Hah? Oke. Okay. Oh, ini buat camping-campingan. Ya, camping-campingan lah gitu ya. Oke, okay, mantap. Terus di dalam sini ruang tamu. Lah, ruang tamu langsung ada kasur tidurnya di sini. Langsung nembus keluar. Yes, yes, yes. Sini apa nih? Oh, kamar mandinya ya. Mandi di sini. Boleh, di sebelah sini ruang TV-nya pokoknya. Oke, di sini tempat nyimpan sepatu nih. Ah, sepatu siapa aja nih? Tuh, banyak sepatunya ya. Oh, jangan ditutup lah. Ya, tutup lah. Loh. Oke, wih. Gede ya? Gede ya, banyak. Gede, guys. Buset, ada kolam renangnya nih. Wah. Gila, ini baru namanya villa nih. Oh ya, keren guys. Bisa melihat pemandangan dari sini tuh. Di sana tuh pantai tuh yang tadi kita kunjungin. Wah, hebat nih. Dan di sebelah sini gunung-gunung gitu kan. Wah, the best villanya ya. Oke, kita lihat di sini pintunya bisa ditutup atau kebuka? Emang gini? Emang kebuka nggak sih? Emang kebuka ya. Oke, di sini TV-nya bisa dinyalain? Tidak ada signal. Terus di sini ada miniatur bus. Nah, ini bisa apa ini? Warna biru polos kayak ini nih. Oh, belum dimerekin ya busnya. Oh. Terus di sini apa ini? Kamar. Kamar lagi. Ah, gila. Ini untuk berapa orang nih sekeluarga ini mah pokoknya nih. Tuh. Bisa 10 juga muat ini mah, banyak. Banyak ya. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanan kita setelah dari villa. Tan Gaming sama Nabila Gaming, mana dia? Oh, tadi dia ngomong mau nginep di villa, capek katanya mau istirahat dulu. Oh, jadi kita berdua aja nih, kita lanjutkan ganti bus ya. Nih, kita pakai bus Rosalia Indah guys ya. Nah, let's go. Kita balik lagi ini makanya ya. Iyalah, balik lagi guys. Mana lagi tuh? Nah, ini kita kan dari kiri tadi nih, tol. Nah, kita berarti ke sini nih lurus. Di sebelah kiri ada Indomaret, kita lihat. Ada ini guys, portal kereta. Terus mana lagi nih? Ini daerah apa sih nih? Perkotaan ya kayaknya nih. Ya, nih. Tuh banyak bus-bus sebelah kiri. Wah. Hebat. Terminal bayangan namanya tuh. Terminal. Oke. Iya. Sebelah kiri jalan apa nih? Jalan kampung gitu. Nah, wah, cobain. Oh, kita masuk aja pokoknya guys ya. Wih, jalannya jelek ini mah. Wah, pelan-pelan tuh. Wah, unik kan. Waduh. Kanan nih. Wah, lumpur depan sana. Waduh. Bisa nggak nih? Coba ya. Kita tancap gas nih. Eng, jangan eng, tancap, aduh. Eng. Op. Wah, gila. Naik guys. Easy. Lala, ini nggak naik nih. Aduh tuh, mundur dulu. Mundur dulu. Kelebihan mundurnya. Aduh. Malah masuk, guys. Bisa nih, tenang. Saya ini supir profesional nih, walaupun... Nah, nih. Caranya kita tarik rem tangan dulu. Lepas. Tarik rem tangan lagi. Lepas. Terus. Nah, nggak nyangkut lagi ya. Oke, ini ke mana nih, Jess? Wah, jangan masuk perkampungan kita nih. Oke, kita lihat nih. Waduh, gila. Ini pertama kali nih kayaknya bis nih masuk jalan-jalan kayak gini nih kali ya. Pulang-pulang masuk bengkel nih mobil. Iya, masuk bengkel nih mobil. Oke, kita dibawa ke kiri lagi. Lah, ini mah muter. Ya ampun, ngapain masuk sini kalau dibuat putaran doang? Aduh, tuh sana tuh. Nggak ada perkampungannya nih. Ah, ini nih, kemana nih? Ini mah jalan keluar nih. Aduh. Ya kirain, beda tempat lagi. Rupanya cuma muter doang ya. Ini mah balik tempat awal.
Aduh, belok kanan. Iya. Nah, terminal Bus Wijaya. Iya, ya ampun. Ternyata di sini tembus-tembusnya ya, putar-putarnya gitu. Oke, ya udah kan ini kan tripnya pulang gitu. Udah sampai nih, kita turunin penumpang nih ceritanya nih. Sip. Sebelah sini parkir rel sebelah sini. Nah, sepertinya petualangan kita sampai sini aja ya, karena tempatnya sudah kita kunjungi semua ya. Kita sudah puterin semua mapnya. Jadi kayak gitu aja untuk video kali ini. Kalau kalian suka, dipencet dulu tombol like sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa juga di subscribe. Sampai berjumpa di video berikutnya. Thank you semua. Bye.